Wah, ada yang lupa angin juga. Tapi kalau hujannya deras, hujan sanjak lagi itu ada tikungan, yeah. Itu lebih berat lagi. Halo sahabat pionir, selamat pagi guys. Jadi hari ini kita akan berangkat ke Halimun Camp Bogor, itu di dekat daerah Cikretek. Nah, ini pagi-pagi kita masih semangat nih. Ada teman-teman dari klub campuran ini kayaknya nih. Ada JKHI juga dan ada dari klub independen nih, yaitu Om Taufik dan juga Om Miftah yang biasa sering main sama kita juga nih. Terakhir kita main di DPS tapi nggak kelar, dan ya ini dia persiapan kita. Tadi kalian lihat kan kaki-kakinya kita cek, terus ban juga kita kurangin, dan gak usah lama-lama lagi kayaknya. Langsung aja kita let's go. Seperti biasa ya, kita paling mau masuk trek Leweng Rarangan namanya ini. Ya lumayan happy juga sih buat main-main ringan. Ini mobil apa, Om? FJ40. FJ40. Tapi swap engine pakai truk Hino. Hino. Iya. Om Taufik, ya. Gimana persiapan untuk kali ini, Om Taufik? Ya, persiapannya biasa, ngepesin ban. Ngepesin ban, tahap pertama ya? Iya. Om Taufik udah berapa kali, Om, di trek ini, Om? Udah, mau 3 kali. 3 kali. Ada nggak sih, Om, trek yang paling susah, Om? Obstacle-nya? Nggak ada yang susah kalau kata kita, yang penting lolos, toh. Lolos. Nah, di mobil Om nih, udah disiapin apa aja nih, Om, nih? Winnya udah 8274. Kalau jarak sih sebenarnya paling 7 kilo. 7 kilo. Tapi ditempuhnya? Itulah, kalau memang cuacanya panas banget, kita seharian bisa. Persiapannya hari ini, Bang? Siapannya ngikutin Pak Taufik aja. Apa kata Pak Taufik? Cuma anaknya Pak Taufik gak dateng tuh temennya. Iya, gak ikut ya. Supian! Hei! Depan kita bikin 20 PSI, betul. Hampir semuanya sudah ya, kaki-kakinya semua udah kembangkan semua. Kita full dari brand Raflex semua. Raflex semua? Kaki-kaki sampai ke shocknya gitu, kita pakainya semua dari Raflex. Oke. Pak Mandi, ya, ya. Gimana, Om, untuk persiapan hari ini, Om? Persiapan yang penting sih kita sehat dulu deh. Sehat dulu. Vitamin semalam. Kalau persiapan mobil yang jelas mobil udah siap. Dari satu belum nih? Udah. Oh, udah. Udah ke Pioneer Jeep dong. Iya. Nah, untuk persiapan untuk kayak perlengkapan ini untuk trek hari ini. Trek hari ini sih cukup asik, lebar, dan cocok banget untuk Jeep karena bisa ngegas. Untuk part-partnya apa sih, Om, yang udah Om ganti? Terutama sih kaki-kaki kita udah pakai Triplex semua. Triplex semua ya. Triplex semua, terus gardan udah ganti Dana 488, pasang locker, terus shock breaker kita pakai Fox, terus windnya. Iya. Nah, pokoknya semaksimal mungkin supaya kita tidak susah di trek ke Hutan Jati. Bantu-bantu kita kalau misalkan terjadi apa-apa. Pick dan ini mobil Om kita, baru Om Hendrik. Ini tuh Om kita jalan. Fing kali ini kita ada 5 mobil. Mobil lo nggak termasuk. Dan semoga katanya sih kalau masuk trek ya, kalau di terang begini trek seharian nih bilang kalau. Mudah-mudahan trek terang, jadi nggak ada kendala pada saat kita. Dan kalaupun ada kendala, semoga aman. Pioneer Jeep, go! Oke, jadi kita udah persiapan semua, udah ngobrol-ngobrol kan, ketemu sama temen-temennya. Ini ada Om Miftah, Om Taufik, Om Andi, terus ada juga Henry, dan tadi tuh. Oke, ini udah masuk ke dalam treknya. Jadi treknya emang awal tuh cukup dalam ya. Kurang lebih tuh memakan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit.
biar sampai ke dalam track beneran ya. Gitu. Nah, ini kita OTW on the track-nya nih, guys. Awal-awal aja ini udah kayak gini dan lumayan berat nih. Skill driver dimainkan itu benar-benar di dalam intro dari track Halimun Camp ini, guys. Oke, Sobat Pionir. Jadi ini mau masuk track ke dalam mobil Om Taufik. Ini lagi ada trouble. Jadi karena tadi udah dilewatin sama Om Andi terus sama satu lagi kan. Jadi ini tuh perlu di winch dan apa winch mount-nya itu winch mount lagi ya. Poin winch-nya itu agak ke depan, agak jauh ya. Ini pakai strap juga tambahan 10 meter. 8274 full habis tambah strap 10 meter. Tapi kayaknya aman sih. Oke, okay, ini bunyi gulungan dari 8274. Ciri khas banget ya. Cuman ini kalau setelah kita ngobrol sama Om Miftah, kenapa mobilnya pelan? Karena dia bilang sempet kehilangan powernya nih mobil Om Miftah nih. Ini digas terus. Dan, nah biasanya kalau kayak gini sih saran dari Om Taufik sama Om Andi tuh bannya dilurusin aja, diikutin gitu, jangan dilawan, diikutin. Karena kalau dilawan nanti yang kalah as rodanya, guys, itu akan patah. Dan kalau misalkan ban dilurusin itu traksinya dia jauh lebih dapat ya, powernya lebih ada. Ini si Hulk nih, dari Pionir Jeep, mobil kita, guys. Mobil kita aman tanpa nge-wins di track yang pertama nih, intronya. Ya kan, seperti yang aku bilang kan, jadi kalau masuk ini baru masuk pintu tracknya awal-awal nih, guys. Nah, jadi ini tuh jaraknya emang panjang, guys, 10-15 menit nih. Ini kita baru aja naik dan ya ini dia poin pertama track Halimun Camp dimulai. Mudah-mudahan nggak hujan. Ini kalau nggak hujan, kita bisa cek
Untuk trek ini Om, butuh berapa Om kalau ban? 18 sampai 20 ya. Pengin ban ya. Karena licin. Iya. Nah, treknya. Tuh, udah mulai menguin kok. Oke, ini Om seka pertama di Halimun Camp. Ya buka jalan tadi udah ada hardtopnya depan. Nah. Sahabat pionir, kalau ditanya kenapa pada nyangkut, ini wajar guys, karena kan treknya itu semakin lama semakin ambles, dan di tengah itu kan ada gaps tuh, kayak ya lurusan gitu kan, sisa-sisa dari ban kiri kanan, terus tengahnya kan pasti itu kan semakin lama semakin tinggi, dan walaupun pakai ban kayak MT ataupun yang ekstrim di Alium kayak gitu, itu tetap nyangkut. Kenapa? Karena gardannya nyangkut dengan bagian tengahnya. Gak percaya, kita lihat ke bawah, let's go. Nah guys, yang aku bilang itu ya, jadi tengahnya sini nih yang bikin semuanya nyangkut, karena si gardan akan nyangkut ke bagian tengah walaupun kiri kanan bannya udah pasti aman gitu. Nah, ini kita pakai Winx 874 real speednya lebih cepat daripada VR Evo ataupun Xeon, plus ini ada strap juga tambahan nih. Tuh, strap ini 10 meter, tambah lagi nih berarti yang 50 meter strap, jadi panjang banget, 50 atau 30 ya strapnya. Seru, overall seru banget treknya, keren, puncak Halimun. Dan jangan lupa nih, yang paling enak itu treknya nggak panas, jadi kita nggak hitam. Di dalam hutan aku bisa jamin ini dingin banget cuacanya, dan udaranya sejuk banget, enak nih buat main offroad kayak gini guys. Kayaknya berat, nyangkut. Nah, jadi strap yang pertama itu kan 10 meteran ya. Ini nyangkutin ke tengah-tengahnya lagi tambahan. Kita berdoa aja semoga enggak. Namanya juga kita di off road ya kan, jadi harus ada nge-winch-nya juga katanya, nggak boleh selalu asik jalannya ya, harus seni ya. Nge-winch seni nge-winch. Kalau nggak nge-winch nggak laku ntar nge-winch. Iya, nggak jualan ntar. Ini salah satunya nih pecinta win sekarang. Dia habisnya mau update ke 874. Nah, kalau situasi kayak gini yang paling penting tuh apa? Mobil ya. Iya. Ya kan begitu udah pasti, kalaupun off-road tingginya mobil udah pasti mendukung juga lah. Tuh kayak apalagi yang lain-lainnya kayak kaki-kaki lainnya atau pendukung-pendukung lainnya harus yang udah heavy duty semua. Gimana Om? Nyangkut. Jauh ini. Panjang. Mudah-mudahan lancar ya. Yo, iya. Siap-siap. Oke guys, nah, jadi aku mau infoin ke kalian nih. Kalau kalian pengen lewatin trek puncak Halimun, yang perlu dipersiapin adalah winch dan juga ban pastinya.
kalau ban MT di trek ini kayaknya kurang recommended ya. Jadi kalian bisa pakai ban yang ekstrim gitu, modelnya kayak si Mac Extreme ataupun Achilles Delium. Nah itu bisa banget karena itu kembangnya kan lebih banyak gitu ya. Atau Nexus Trepador di sini masih aman banget, masih oke lah ya gitu. Terus jangan lupa mobil harus lift kit. Kalau nggak lift kit, mau diseret mobilnya dari bawah sampai atas? Enggak gitu ya. Jadi itu dia, dan wins juga nih. Ini pengalaman juga ya. Ini kalau dari yang lain kan kita semua pakai 8274, kecuali Omita. Omita masih pakai VR Evo dan emang real speednya kurang kenceng, jadi untuk traksinya agak lambat gitu. Nah itu yang bikin juga jadi agak susah naik, karena treknya ini yang aku bilang tadi, dia mentok di bagian gardannya. Ban-ban masih lewat semua aman, cuman traksi dari itunya mantek karena gardan yang nyangkut di bagian tengah. Lanjut ke videonya. Oke, nah sekarang kita lihat hook guys. Apakah hook bisa lewat? Ah, ternyata tidak guys. Pasti nyangkut walaupun sudah pakai ban ini ukuran 37, terus lift kitnya juga udah 4 inch. Masih tetap harus yang namanya nge-wins guys. Gimana om, setelah melewati yang pertama nih? Oke sih, belum terlalu berat. Bagian ini terakhir yang susah ya? Iya, nanti yang di sana, ini kan nanjak lagi tuh ada tikungan, yeah. Itu lebih berat lagi. Okay. Lebih berat lagi. Nih, bagian yang pertama nih belum ada kendala nih. Nih, om kita gimana om? Kayak mesti ganti win nih. Ganti win. Yang begini juga modelnya, ngelitik-ngelitik gitu. Ban mesti yang mana om? Ya mesti yang ekstrim. Mesti yang ekstrim. Minimal badak lah. Oh badak. Ya. Oh yang murah ya itu Teramania. Teramania. Teramania aja murah meriah. Nah jadi sela-sela dari kita off-road, nah kita sempetin buat nyobain nih, ada daging rusa yang dibawa sama Om Taufik, dan kita juga ngopi deh sini, kita seduh kopi guys. Dan jangan lupa perbekalan dari bawah harus tetap dibawa ke atas guys, karena di atas nggak ada warung, kita bikin warung sendiri deh. Ah, jadi kita break time dulu sini, coffee break sambil ngobrol-ngobrol nih sama yang lain. Nih, sesi ini paling enak guys daripada offroad yang tadi-tadi dulu. Capek. Yang ini enggak capek, kita nyantai. Dengerin suara burung, menghirup udara segar di Halimun Camp. Habis makan siang kita istirahat. Makan di atas bukit. Lanjut. Nah, ini dia nih guys. Satu momen yang gak akan terlupakan di Halimun Camp. Kalian bisa tonton ya video ini. Hampir aja aku jadi donat geprek di sini di Trek Halimun. Jadi don't try dan cobalah. Aku hampir hilang tadi guys, serem banget. Jadi tadi kan aku naik di ini hardtop di bagian belakang. Niatnya mau videoin ya. Terus udah videoin lewatin trek dan biar hampir aja di bagian depan situ tuh.
ketutupan, jatuh ke sebelah kiri semua. Untung masih ada sedikit banget gitu, ketahan terus. Aku akhirnya keluar aja loncat karena ngeri banget, serem. Jangan ditiru guys. Walaupun udah pakai helm tadi ya. Nah, jadi ini stuck di, bisa dibilang kayak obstacle 1 2 3 4 lah ya. Ini obstacle keempat dan teman-teman masih lanjutin juga sih. Let's go. Jadi yang tadi mobil Om Andi, ini mobil Om Taufik. Masih coba nih guys, buat masuk ke obstacle yang berikutnya nih. Itu plat nomor lolok balik tuh. Jadi kalau hujan kecil, itu berpotensi di roda itu, bannya itu, kembang-kembangnya itu kebalut. Itu kebalut, apa, tanahnya panah. Tapi kalau hujannya deras, hujan besar, ban pasti apa? Bersih. Bersih, kembang-kembangnya bisa gigit gitu. Traksinya dapat. Balik aja. Kita udah balik nih. Udah balik kan? Iya, ini hujan. Tapi kalau mau nyoba ke atas juga nggak apa-apa. Hujannya, intensitasnya udah lumayan deras nih. Tuh, kalau mau nyoba nggak apa-apa deh. Jadi kita putar arah balik nih. Ya, putar balik nggak apa-apa. Ya, oke. Sayang sekali guys. Jadi karena hujannya makin deras, kita harus balik kanan. Kita balik juga nih, akhirnya turun ke bawah karena nggak memungkinkan buat naik lagi ke atas. Tuh, lihat airnya udah kayak longsor ya, deras banget nih. Harap dari Om Taufik ya, sampai hujan-hujan basah nih guys. Trek makin gelap, ntar juga kabut makin turun. Kanan. Itu udah kuat. Ya elah, ditinggalin kita. Kanan, kiri, kiri. Kiri. Dalamnya. Wah, bisa dong. Tapi saya ambil jalur tadi ke kiri, harusnya ke kanan aja. Ke kiri aja, ambil ke kanan. Mau ambil ke kiri sekarang, mincir pasti. Kenapa itu mincir? Mincir. Iwin aja. Kalau mau, mundur banget. Kalau mau, kalau enggak ada. Maju malah pacaran di sini. Malah berduaan dia. Harusnya tadi lari. Jadi gimana guys? Ya seru banget ya. Seru banget. Terbalik. Karena kita di ya cuacanya lagi kurang mendukung banget nih, trek hujan. Hujan lagi tuh kita sampai di puncak. Betul. Trek hujan, akhirnya jalan agak licin, kita memilih untuk terbalik. Terbalik. Cuman kita akan ngulang lagi di sini nih. Benar. Berarti kita punya utang dua nih, satu Depes, satu Puncak Halimun. Betul. Nah, maybe next kita akan berangkat lagi deh sahabat pionir. Sekarang kita mau pulang ke Jakarta lagi. Kita balik ke Jakarta nih. Let's go. Oke. Okay.